Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mana kita panjatkan kezat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam mana kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas seputar puasa. Selain itu pula akan membahas juga mengenai syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Menurut agama Islam, bahwasannya puasa disebut dengan shaum, yang berasal dari bahasa Arab shaum, merupakan ibadah yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika bulan Ramadan telah tiba. Ibadah ini juga dilaksanakan selama satu bulan penuh, lalu akan ditutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk membahas lebih jauhnya, mari kita cek terlebih dahulu pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa itu imsak, artinya menahan. Sedangkan setelah menurut istilah, puasa adalah menahan dan mencegah diri secara sadar. Jadi menahannya itu secara sadar, bukan karena lupa atau gila dan lain sebagainya. Jadi menurut istilah, menahan dan mencegah diri secara sadar dari makan, minum, berhubungan dan hal-hal sejenisnya selama sehari penuh, yakni sejak muncul fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita sahur, masjid, musola mengingatkan kita untuk sahur, sahur, seperti itu. Dan ketika menjelang imsak, musola, masjid mengingatkan kita untuk siap-siap menahan. Artinya gini, musola biasanya kan ada sebentar lagi imsak, kurang lebih 10 menit lagi, seperti itu. Nah, itu merupakan arti imsak, itu artinya menahan. Kalau sudah imsak di musala, di masjid kan mengumandangkan imsak, imsak. Nah, itu artinya waktu puasa sudah dimulai. Oleh karena itu, hindarilah dari makan, minum, hawa nafsu dan lain sebagainya, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari mana? Dari imsak, munculnya fajar hingga terbenamnya matahari sampai maghrib waktunya. Untuk membahas yang membatalkan puasa nanti di episode selanjutnya. Kembali lagi,
setelah kita mengetahui pengertian puasa. Selanjutnya ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa. Apa saja syarat sah puasa dan syarat wajib puasa? Yang pertama, perhatikan ada 4 kategori syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Jadi ingin dikatakan sah puasanya atau tidak, berarti yang pertama kita harus beragama Islam. Karena kalau bukan agama Islam, maka puasanya tidak sah. Meskipun agama lain punya puasa tersendiri, ya, agama lain punya puasa tersendiri. Tapi ini kita puasa bulan Ramadan. Misalnya ada agama lain yang melaksanakan puasa Ramadan, ya tidak sah. Karena syarat sah puasa yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, syarat sah puasa yang kedua adalah berakal. Pertanyaannya, kalau istilah berakal, kalau tidak punya akal seperti apa? Apakah wajib melaksanakan puasa? Tidak, tidak syah. Contoh, ada orang gila melaksanakan puasa, tidak syah. Makanya orang gila terbebas semuanya, bukan hanya dalam puasa, sholat pun dibebaskan. Makanya anak-anak sekalian, jika ingin terbebas dari puasa, sholat, zakat, ya jadilah orang gila. Nah, jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Seperti itu, kita memiliki akal yang digunakan untuk hal-hal yang positif. Begitu juga ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, datanglah bulan Ramadan, ya, maka diperintahkan bagi orang berakal sudah memenuhi kriteria untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Ini dikhususkan buat perempuan. Perempuan haid misalnya, dia melaksanakan puasa, maka dia tidak sah puasanya, maka wajib diqadha. Selanjutnya, misalnya nifas, habis melahirkan melaksanakan puasa, tidak sah. Itu tiga. Salah satunya lagi adalah mengerti waktunya puasa. Jadi jangan mengira-ngira. Misalnya kayak kemarin ada yang puasa tanggal 1, ada juga yang puasa tanggal 2, ada juga yang puasa tanggal 3. Karena ini syarat sah puasa, kita harus mengerti waktunya puasa, jangan mengada-ngada. Kalau kita melaksanakan tanggal 2, harus tahu dalilnya bahwa ini loh, menurut ijtihad ulama ini tanggal 2. Artinya apa? Kita harus mengetahui dasar hukumnya. Seperti itu. Kalau pengen aman bagaimana? Ya kalau pengen aman, ya ikutin apa ya keputusan dari Kementerian Agama. Maka ada istilah sidang isbat gitu. Apakah salah yang puasa tanggal 1 dan 2? Tidak, karena mereka punya dalil tersendiri.
Nah, seperti itu artinya apa? Kita harus mengetahui waktunya puasa, jangan mengira-ngira. Karena dalam pengambilan awal Ramadan itu ya banyak cara-caranya. Seperti itu. Sekali lagi anak-anakku sekalian, yang pertama syarat sah puasa is Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat mengerti waktunya puasa. Kalau ada empat kategori ini, maka sudah memenuhi syarat sah puasa. Gitu. Jadi kalau perempuan haid puasa, maka tidak sah, karena syarat sah puasa harus suci dari haid dari nifas. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Apa bedanya syarat sah sama syarat wajib? Syarat sah berlaku ketika syarat wajib puasa itu sudah terlaksanakan. Kenapa? Yang pertama adalah perhatikan dulu syarat wajib puasa is Islam. Yang kedua mukallaf taklif. Kita bahas yang ketiga kuat masalahkan puasa. Yang keempat sehat tidak sakit yang parah. Yang kelima bukan dosa fir. Perhatikan, yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama is Islam. Sama tidak dengan syarat sah? Sama. Wajib Islam. Maka bagi beragama Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalilnya. Ya. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka semua yang beragama Islam ya sudah diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya mukallaf atau taklif. Mukallaf ini ya artinya orang yang sudah dibebani dengan syariat Islam. Maksudnya apa? Minimal dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, mukallaf artinya seseorang yang telah dianggap sebagai orang yang telah dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas perbuatannya. Artinya dia tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah oleh Allah. Seperti itu. Itu namanya bukan karena. Makanya kalau bayi sudah diwajibin puasa belum? Karena dia belum tahu mana yang diperintah Allah, mana yang dilarang Allah. Nah seperti itu. Jika sudah jadi orang kalam, maka dia wajib puasa. Selanjutnya yaitu syarat wajib puasa kuat melaksanakan puasa. Artinya sehat. Orang sehat sudah wajib puasa. Ya, jadi kalau
orang tua yang sudah uzur, udah 70 tahun, 80 tahun, ya. Cek dulu kuat puasa apa tidak. Jika kuat, maka wajib puasa jika itu. Selanjutnya sehat, tidak sakit yang parah. Yang kelima, bukan musafir. Maka musafir diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya, dengan catatan yaitu ketentuan musafir. Nah, kelima ini merupakan syarat wajib puasa yang perlu kalian ketahui. Maka jika sudah memenuhi syarat wajib puasa ini, harus juga memperhatikan ketika pasangannya itu syarat sah puasa seperti itu. Nah, baik anakku sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa ditulis di buku agenda Ramadannya, ditulis rangkumannya yang terpenting. Kalian menyaksikan video ini, ya, itu mengenai pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Selanjutnya, pertemuan besok kita akan bahas rukun puasa dan perkara yang mewajibkan kifarat seperti itu. Baik anak sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.